Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Regasa. Dan waduh, ada laba-laba dong di atas genteng. Dan ya teman-teman, kali ini kita bakal showcase tekstur pack ya teman-teman. Banyak dari kalian yang minta tekstur yang dipakai Regasa, dan ini adalah beberapa yang kadang saya pakai ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau download, kalian bisa cek link di deskripsi ya, dan itu udah sesuai nama-namanya gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat aja, nanti urutannya saya kasih dari yang pertama sampai yang terakhir ya teman-teman. Mungkin ada 4 tekstur gitu. Nah ya, sebelum kita mulai, kalian bisa klik tombol like-nya, subscribe yang belum subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian, oke? Biar banyak yang nonton, teman-teman. Oke, jadi biar nggak lama-lama, kita bakal langsung aja, yeah. Would you be my... Is it done, done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit. Oke, dan ini adalah tekstur yang pertama ya, teman-teman. Teksturnya itu saya lupa ya, bentar saya lihat dulu. Oke, namanya itu Rex Fightful ya teman-teman. Ini cukup keren ya. Dan kalau kalian ingat, ini adalah survival pertama Regasa ya, setelah Zenmato series ya teman-teman. Setelah Zenmato series, Regasa mainin survival ini. Tapi ini juga hilang dari beberapa yang udah direcord teman-teman. Di video terakhir itu ada kandang sapi plus kolam ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini itu rumputnya keren ya teman-teman. Terus apa namanya ini, darah sama makanan tuh juga keren ya teman-teman. Ini lihat, ada beach plank itu juga keren, ini spruce wood juga keren, daunnya juga keren teman-teman. Tekstur pagar ini, daun yang di atas juga keren ya, ini acacia wood, wah keren banget teman-teman. Cobblestone keren sekali. Dan kita bisa lihat di sini padi-padi itu lebih paten ya teman-teman. Dan itu ngapain coy? Emang apa dah? Wandering Trader itu asal aja ya dia spawnnya teman-teman. Nah ini tapi langitnya ya standar ya teman-teman, kotak-kotak masih. Terus kita bisa lihat mob mungkin yang Regasa punya ya. Di sini ada kucing. Tuh lihat, tekstur kucing tuh seperti itu. Ih keren ya. Kalian kalau mau coba, kalian bisa cek link di deskripsi. Dan ini map Regasa, siapa yang ingat silahkan komen di bawah ya teman-teman. Nah kita bakal ganti tekstur pack yang kedua. Oke teman-teman, ini dia tekstur yang kedua, yaitu Fightful 512 ya. Ini bener-bener hampir HD teman-teman. Lihat, ini tekstur acacia wood, terus ini beach woodnya, terus cobblestone-nya, lihat teman-teman, keren sekali teman-teman. Dan lihat padinya itu, gandumnya itu keren teman-teman, seperti ladang gandum sungguhan ya. Terus pagar tuh lihat, tekstur kayunya beautiful sekali teman-teman. Ini kalau dipadukan dengan shader keren ya. Lihat, kita bisa lihat tekstur padi di sini, padi lagi, sapi ya teman-teman. Iya, tetap kotak-kotak tapi keren. Rumputnya juga, oh my god, keren sekali teman-teman. Terus kita bisa lihat di sini tekstur airnya juga keren. Jadi dipaduin gini itu bakal jadi beautiful sekali ya teman-teman. Keren nih teman-teman. Lihat beach footnya, wood-nya nih keren, garis-garisnya gitu. Wah ini bener-bener keren ya teman-teman. Spruce wood jadi seperti ini teman-teman. Wah kece sekali nih teman-teman. Nah lihat, ini daunnya juga keren ya. Ini akasia kah? Iya ini akasia. Kalau daun akasianya keren tadi ya teman-teman. Kita coba masuk dulu. Nih lihat, spruce wood planknya. Nih furnace-nya juga keren teman-teman. Torch di situ. Plank-planknya itu jadi keren teman-teman. Nih kasur. Waduh ini kenapa hilang? Dan lihat, wah kece teman-teman. Ini kalian bisa download ya, ini yang Fightful 512. Mungkin agak berat di beberapa handphone ya, tapi ini cukup keren soalnya teman-teman. Nah kita bakal ke sini, ini jembatan yang kita buat. Wih, wakputnya keren teman-teman. Dan lihat storage roomnya itu malah jadi kece seperti ini. Ini bener-beneran modern dari kayu ya teman-teman. Nah kita coba masuk ya teman-teman. Wow, lihat ini semuanya jadi kece sekali ya. Ini oak wood ya teman-teman. Oh bukan, ini jungle ya kayaknya. Saya lupa nih. Ini oak kayaknya teman-teman, atau jungle ya.
Lihat kombinasi seperti ini jadi kece sekali teman-teman. Kayak papan catur beneran ya. Oke. Dan ya ini namanya Fightful 512 ya. Kalau kalian mau download kalian cek di deskripsi. Oke. Kita bakal naik ke tekstur selanjutnya. Oke teman-teman, dan ini adalah Z-Stream V1 ya. Kalau kalian mau download silahkan. Dan ini UI-nya juga udah seperti Minecraft Java Edition ya teman-teman. Ini Minecraft Java Edition versi lama ya. Kayaknya iya versi lama teman-teman, lihat. Jadi seperti ini. Oke, kita udah masuk teman-teman. Wih, Spurs-Put ini emang gak ada lawan ya. Ya ini bener jungle ya teman-teman. Ini dari jungle dan lihat. Wah, keren sekali. Di bawah nggak ada border ya, teman-teman, lihat nih. Di makanan apa itu nggak ada border. Dan kalau di pagar teksturnya jadi beda ya, teman-teman. Kalau tadi kan plank sama tekstur pagar tuh sama. Dan lihat, pohon spruce-nya ada bintik-bintiknya, coy. Wow. Kece ya, daunnya juga kece, teman-teman. Kita masuk ke sini. Oke, kita coba ke dalam ya, bebatuan ya, teman-teman. Bentar, di sini tuh banyak item tuh, lihat. Redstone, ada iron ore, ada gold ore, itu kece sekali, teman-teman. Diamond-nya wow, warna biru ya. Bukan warna agak ungu lagi. Dan ini lukisan jadi kayak gini, teman-teman. Kece sekali. Wah. Lihat. Nih. Nih, tuh kalau masuk dan ini blok full ya. Tuh teman-teman, kece. Iya ini kece kan teman-teman. Kalian bisa pakai di survival kalian teman-teman. Dan kaca yang didapat udah border class ya. Jadi udah nggak ada bordernya teman-teman. Lihat kalau senja gini langitnya juga udah berubah ya. Ini keren banget teman-teman. Airnya juga lebih biru ya dan lebih transparan teman-teman. Jadi lebih clear. Nah kita karena malam bakal tidur ya sebelum pindah. Oh enggak, kita bakal coba di malam hari teman-teman. Nah kita coba pindah ke sini, lihat. Wow, ada bintang-bintang coy. Wow, bulannya keren sekali teman-teman. Lihat, udah nggak kotak-kotak lagi ya. Itu keren, kece. Wah, ini kalian harus download ya. Ini yang dari Wakmut tuh juga kece teman-teman. Jadi kelihatan banget ya pedesaannya gitu. Lihat. Wah, kece nih teman-teman. Kalian bisa pakai ya kalau kalian mau download. Wih, ternyata juga ada bintik-bintiknya teman-teman. Kalau kalian mau download ya kalian bisa cek link di deskripsi. Ini kece sekali ya. Nah terakhir yang kita pakai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau yang biasa Regaza pakai itu tampilannya seperti ini ya. Jadi standar Minecraft 10 Edition ya. Cuma di sini itu Minecraft doang ya, 10 Edition ya. Dan setting semuanya tampilannya itu standar dari Pocket Edition gitu teman-teman. Nah kita bakal langsung coba masuk. Kalau di sini Regaza itu pakai 3, 4 teman-teman. 4 gabungan tekstur gitu. Nah apa aja itu kalian bisa cek di deskripsi ya yang kalian minta itu. Karena kalau kalian nggak pakai semua, ada beberapa yang kalian nggak dapat teman-teman. Baru kita akan jelaskan setelah kita masuk ya teman-teman. Sampai belibet coy ngomongnya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke mapnya. Dan lihat, ini yang biasa Regaza pakai itu karena langit-langitnya begitu keren sekali teman-teman. Nah seperti yang Regaza tadi bilang ya, kalau kalian nggak pakai ini yang lower grade itu, kalian nggak dapet ini teman-teman. Nanti grade blocknya itu nggak full, jadi ada tetap coklat-coklatnya gitu. Nah kalau kalian nggak pakai yang border glass juga, kalian nggak bakal dapet glass seperti ini yang nggak ada bordernya teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai yang ini bisa dikombinasiin gitu, nggak dikombinasikan juga nggak apa-apa. Dan ini dasarnya itu Fightful 256 teman-teman, cuma sedikit modifikasi gitu. Nah tampilannya bakal seperti ini ya, lihat. Emang nggak banyak perubahan tapi cukup keren teman-teman. Makin keren sih emang langitnya ya teman-teman, karena berawan gitu dan nggak kotak-kotak ya teman-teman. Jadi keren sekali. Ya itu lihat, jadi lebih nyata, enak banget lihat ke atas gitu teman-teman. Ya jadi ya sekali lagi, kalau kalian pengen download bisa cek link di deskripsi ya. Kalau kalian mau minta, karena banyak banget yang minta ya teman-teman. Kemarin ada beberapa sih, nggak banyak. Tapi ya ini
mungkin kalian tertarik, kalian bisa cek link di deskripsi sekali lagi untuk download ya. Ini keren sekali, dan kita lihat airnya itu bening ya teman-teman. Tuh dari atas, tapi ya teman-teman emang kalau kalian turun ya tetap kembali lagi. Jadi ya mungkin ini aja ya teman-teman, karena tekstur yang ini udah, wih bisa gini ya. Udah sering Regaza pakai, dan kalau kalian yang udah nonton lagi video Regaza, kalian udah tahu ya tekstur ini. Dan ya sekali lagi, yang mau download silahkan cek link di deskripsi. Caranya itu cukup gampang, udah sering saya jelaskan gimana caranya ya. Dan ya mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi videonya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, oke? Dan ya yang belum subscribe bisa subscribe channel Regaza ini. Terima kasih yang udah support Regaza lagi ya, karena emang Regaza baru aktif-aktif berapa hari ini ya teman-teman. Dan ya terima kasih sekali lagi buat nonton live streaming. Mungkin nanti tetap pantengin aja ya, karena bisa tiba-tiba Regaza live streaming gitu ya teman-teman. Mungkin belum ada jadwal, tapi nanti bakal dijadwalkan, oke? Nah ya, terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!